Oke, ini di mana? Kenapa set? Mati gua. Oke, tidak, enggak. Ini semua mimpi buruk. Itu semua mimpi buruk. Tadi itu apa? Gua enggak mau tahu. Sepertinya itu akan menjadi monster kita. Halo internet, Bang Scott di sini dan welcome back to Resident Evil 7 atau bisa disebut juga dengan Resident Evil Biohazard. Dan ya, kita kembali akan melanjutkan mimpi buruk ini. Kita telah berhasil kabur dari kejaran si bapak-bapak bolot dan gua enggak punya apa-apa ya. Oh, chamfield. Tab bisa dikombinasikan, Dari herb jadi chamfield. Mantap sekali, gimana caranya? Gimana caranya? Bentar, pencet tab, kombinasi ini. What the heck happened? Hello? Lah, chem fluid gue hilang. Oh, atau udah dapat? Oh, udah dapat deng. Koplak. Oke. Dapat apa nih, driver license? Oh, ini tempat naruh barang-barang kita ini. Gak usah taruh sini aja karena pakai kontrol akan. Oke. Agak sedikit masih belajar kontrolnya, Bang Scott. Dan ya, kita akan. Gua nggak tahu kita akan ngapain. Oke, bisa dibuka. Dan, dapat lockpick. Mantap jiwa raga. Tidak ada apa-apa lagi kah di sini? Tidak ada rahasia. Ini apaan, Nugu? Ih, kaos kaki gua kira celana dalam. Oke, kita akan melanjutkan. Gua baru pengen keluar tiba-tiba ada yang nelpon. Oke, halo. KFC delivery. Gua pengen pesan nih. Jangan-jangan si Zoe lagi. Good, Ethan. Zoe, right? What the fuck are you? Shut up and listen if you want to stay alive. Okay, I'm shut up. Aku diam. You gotta get out of that house. Of course. There might be a way out through the main hall. Main hall. Oh, and that thing on your wrist is a codex. Ah? Don't lose it. It's important. Oh, itu yang gila. Tangan gua abis dipotong, dijahit lagi kayak gitu hasilnya. Hell of a girl. Gua ngeliatnya. Terus cara ngeliat tangan gua gimana? Okay, gua nggak ngerti. Itu keras banget. Terus gue harus kemana? Si Jackeroni itu udah hilang. Gua nggak tahu harus kemana. Oke. Kesini kah? Tidak ada yang bisa dipakai. Sepertinya ada yang kurang. Alright. Kita akan mencari clue. Gua akan mencari clue. Semoga saja. Open up. Oh. Hey, Pak, tolong gua, Pak. Pak, gua terkeperangkap di sini, Pak. Oh. Hold on, back up. Nah. Kenapa lu hitam banget? Gua rasis. What? Ini polisi yang itu. Oh iya, yang mereka bilang polisi. Now we got several calls about some missing persons late. You understand? I gotta get out of here. Of course. Now calm down. You're not listening to me. There are crazy people in this house trying to fucking kill me. Lu kagak tahu kita dari tadi dikejar-kejar sama setan. Lu bilang kita harus calm down. Are you kidding me? Look, like I said, we've had several missing persons call, and I can't rule out that an outsider like yourself may not be involved. Stupid fucking. I'll tell you whatever you want. All right, now that's more like. Hey, Buran. Meet me in the garage. We'll talk there. Yes. Hey, wait. Yes. You gotta give me your gun. Mana mungkin dia mau ngasih pistolnya? Okay. Look, officer. Tolonglah, Pak. Pak Hitam. Right. Deputy. Now, do you want to see my name in the obituaries, or do you want to be a hero and save my life? Okay, jadilah pahlawan. Selamatkan aku. Beri aku senjatamu. Beri aku pistol. A fucking pocket knife? Iya. Take it. That's all you gonna get. Thank you very much. Sekarang kita cuman dikasih pisau lipat. Bagus banget. Setidaknya kita dikasih senjata.
kita akan, oh ini dia, kita akan bertemu di gerasi. Habuski. Handgun ammo. Habuski tidak bisa. Oke, apakah ini bisa pakai? Oh iya ya, kita harus punya buat motongnya. Shalalalala habub. Pop. Itu keras banget. Pak polisi, tolong aku. Hey, we gotta get the fuck out of here. Now first you need to tell me what you're doing out here alone in the middle of the night. Me? What about you? No, it's my job. Won't you do your job and tell me? Answer my questions. Gua enggak tahu, Pak. Pak. Pak, pintunya ketutup, Pak. Pak, di belakang lu, Pak. No, terlalu telat. Gua ambil ini, thank you very much. Kenapa tiba-tiba nge-lag? Bukan tempat yang bagus. Headshot master. Apa ini? Karbi. Oke. Shit. Fuck. Kenapa gua cacat banget kalau nge-ham headshot? Ini apaan? Bukan saat yang tepat. Habuski. Kepala lu udah kena, kenapa lu tidak berdi dari babel gubris? Oke. Hai, siapa namanya? Gua lupa namanya, Baker Family pokoknya. Ya, kita akan ke box. Ngapain gua kayak gitu? Oke, dapat handgun. Pop. Oke, itu 3 kali headshot dan dia masih belum apa-apa bisa masuk mobil. Gua ayam-ayamin lu. Oke, gua bakalan ngambil item lagi. First aid, thank you very much. Habuski. Itu headshot kembali, headshot lagi. Bisa enggak lu enggak deket-deket sama gua? Gua headshotin lu. Oh ya, ayaw. No. Pasuk mobil. Dia deket banget. Lu nyantai banget. Cepet. Cepet. Oh no. Oh. Goodbye, Saka. Lu mau ngapain, ha? Lu nggak bisa ngelawan, ha? Apa yang akan lu lakuin? Oke. Kenapa nggak kita... Oke. Untuk memastikan, gua rasa itu cukup. Oh shit. No way. Oh way. Bapak lu gila. Bukan bapak lu, bapak dia. Maaf. Oh. Let's finish this, you and I. No. Itu amatlah nyaris gue masih utuh. Pak, lu gak apa-apa, Pak? Hanya luka ringan, gue yakin dengan sedikit obat lu bakalan sehat kembali. Oke. Tembakan perpisahan. No. Sekarang mobilnya kebakar. Doi masih hidup. Anjir, kaget gua. Panas cuy. That's what. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah lu beneran mati? Ngapain gua pakai shit? Gua mencet kontrol biasanya buat buang-buang aja. Oke. Bisa kan kita keluar? Mana? Oh, ada tangga. Oke. Gua mau lihat nyari-nyari barang dulu, mudah-mudahan tidak ada sepertinya. Oke, kita akan move on.
Nah, coy. Oke. Mam. You about to see someone. I hate you. Holy tits, lu kagak mati-mati. Shotgun cells. Oke, kita ambil ini. Oh, gua tahu ini buat pintu depan. Ini buat yang ke pintu depan. Gila, lu terbuat dari apa? Kagak mati-mati. Habus sih. Oke, tenang. Kita telah berhasil. Nggak tahu dah, melumpuhkan dia. Apa itu? Ya, ini statunya. Apalah itu? Ox statues? Gue nggak tahu. Dan ya, let's go. Ruangan yang cukup besar. Kenapa musiknya sangatlah indah? Oh, shotgun. Yay, gua ditutup. Jangan-jangan dia nggunain pemberat buat shotgun ini bisa. Oke, coba gua ganti pakai pistol gua. Damn it. Ah. Kita harus cari pengganti shotgun tersebut biar bisa kita dapatkan. Ini apaan buat banget? Kawuski. Oh, bisa dihancurin. Gunpowder, nice. Kawuski dapat koin antik lagi. Gua nggak tahu untuk apa. Dan telepon memanggil. Mana tuh telepon? Oh, itu dia. Halo, Bang Swat di sini. Jangan-jangan si seksi Zoe itu lagi. Zoe, Zui. That's your father? Daddy. He used to be. I'm sorry, but he's dead now. Yes, kita telah membunuhnya. Berapa kali? Pull what off? There's something I need you to do, but I can't explain it right now. Ya, kenapa nggak lu ngejelasin sekarang? Selalu ada alasan. Cewek itu banyak banget alasannya. Apa? Lu nyuruh gua apa? Gua kebanyakan ngomong. Gua get out of the house. Oh, no problem. Sepertinya tidak. Tidak bisa. Kita nggak bisa keluar segampang itu. Kita harus nyari... apa nih? Pendulum. Oke. Untuk apa? Gua nggak tahu. Gua juga nggak bisa kesini. Ada pintu yang dikunci. Dan... Gua megang tiang dengan sensual. Oke. Sejauh ini masih... aman, tentram, sentrosa. Iya. Satu-satunya jalan adalah ke atas. Ke atas. Oke, itu siapa? Oh, nenek. Abup. Evelyn. Oke, siapa Evelyn? Gua enggak tahu. Tidak bisa juga. Ada sesuatu di sini. Secret tidak ada juga. Nenek, gua harap lu enggak berubah jadi zombie atau semacamnya. Nek, are you okay? Hati-hati, Nek. Keluarga ini jahat. Oke. Gua jujur tegang banget. Ah. Mati. Suara apaan itu? Banyak pintu yang tertutup. Gua nggak berani ngapa-ngapain. Berisik betila bunyi pintunya. Gua nggak paling nggak suka kayak gini. Gua nggak tahu apa yang menanti gua. Gua nggak tahu bahaya apa yang sedang mengintai gua. Gua ngapain ngebuka tempat sampah, sangatlah bagus. Mia, yay, kita dapat recording tape. Oke, sangatlah indah. Kalau pengen baca silahkan nge-pause. Oh.
dapat satu kita dapat satu kepala anjing. Yang kita butuhkan hanya dua lagi. Tidak masalah. Gua dari tadi ngedengar sesuatu, cuman gua nggak tahu. Serem. Mati lah. Oh, siapa tuh? Ada orang itu, lu yang dari tadi berisik. Ada nenek-nenek di luar. Lagi ngeronda mungkin ya. Oke, gua bakalan. You don't have enough space? What do you mean? Hah? I have plenty of space. Oke, gua bakal bikin ini lagi, mudah-mudahan itu ngurangin space gua. Lu ngelihat itu enggak? Lu ngelihat itu pintunya ditutup, ada yang ngikutin kita. Ini bisa dibuka kah? Oh, bisa pakai lockpick. Yes. Shotgun shells, thank you very much. Gem fluid, mantap. Gua benar-benar mau pakai sneaky. Tidak ada apa-apa. Oh, kamar mandi yang bagus. Kita tutup. Ngapain gua lakuin itu? Apa faedahnya? Apa fungsinya? Gua kagak tahu. Wooden statue. Fungsinya adalah tidak tahu juga. Oke, yang penting kita ambil yang sana. Handgun ammo. Yes. Kita bisa ngereload terlebih dahulu. Koin antik lagi. Gua sangatlah menemukan banyak hal di sini. Gua sangatlah suka. Saya suka. Alright. Heck of a thing, man. Sure shit beats the hell out of dying. Lu gak bisa mati sepertinya. My little girl has given us a gift. Lu bawa apa sekarang? As you can see, the family is only part of the gift. Tutup. Gua kabur. Yes. I'm fucking fuck. Tutup. Neneknya udah hilang. Gua harap lu gak ngikutin. Oke. Sepertinya kita aman. Sepertinya kita tidak aman. Oke, satu. Baru dapat satu. Damn it. Mungkin. Terus? Oh, puzzle. Puzzle sangatlah luar biasa ini. Oke, kayak gitu. Oh, kita harus ngecocokinnya. Dan ruangan rahasia terbuka untuk kita. Builds this shit. Buruan. Gua harap gua selamat dari pak tua tersebut. Dan kita ke tempat yang lebih menyeramkan. Damn it. Ini di mana? Dengan siapa semalam berbuat apa? Herbal, yay. Handgun, yay. Gem fluid, yay. Apalagi psiko, apaan tuh namanya, psikostimulan. Kita akan buat ini. To find item. Wow. Sepertinya item yang bagus. Gue dapet banyak amunisi, anjir. Mantap. Lagi. Holy hell. I'm rich. Toilet. Oke, gue di suatu ruangan entah berantah yang gua kagak mau tahu gua di mana. Gua kehilangan lockpick gua semuanya. Oke, saatlah menarik.
Gua berharap gua punya lockpick kembali. Give me my lock fucking pick. Ada apa? Oke, gua nyesel ngebuka itu. Gua enggak berharap melihat isinya kembali. Anjir, gua jijik banget sama cacing, seriusan deh. Oke, ini di mana? Kenapa sih? Mati gua. Oke, tidak, enggak. Ini semua mimpi buruk. Itu semua mimpi buruk. Tadi itu apa? Gua enggak mau tahu. Sepertinya itu akan menjadi monster kita, menjadi musuh kita. Sini. Come here, bitch. Come. Oh, oke. Oke, lu deket banget. No. Gua enggak mau ngincar headshot kalau dia udah sedekat ini. Oke. Darah gua masih hijau. Dan musuh kita bukan cuman manusia tetapi monster hitam apalah itu namanya, gua kagak tahu dan gua enggak mau tahu. Moving on. Kenapa rumahnya kayak gini sih? Ini di mana sih? Oke, tempat yang lebih menyeramkan. Oh, save station. Kita bisa nge-save. Yes. Sejauh ini serem banget anjir. Gua terlalu apa? Gua benar-benar suka, benar-benar bikin tegang. Dan gua dapat handgun lagi. Apa nih? Kok enggak bisa dibuka? Butuh kunci mungkin. Ya, sangat menarik. Dan iya, kita akan bisa menaruh beberapa barang kita. Ini FHS tab enggak gua butuhin, psikostimulan. Shotgun shell gua belum mempunyai shotgun. Tuh. Ini juga psikostimulan juga buat nyamuin item, cuman mungkin tidak bisa lah. Herb gua udah habis dan enggak ada chem fluid. Gua ngapain? Jadi ini gua taruh dulu aja. Dan ya, sepertinya sudah bagus. Reload, fucking reload, man. Oke, kita sudah siap untuk menjelajah. Sekarang kita akan ke bawah untuk ke basement mungkin. Gua enggak ngerti lagi. Yes. Gua rasa monster item itu bakal banyak muncul di sini. Gua ngerasa kayak ada yang ngikutin. Mati. Si bolot ini nungguin gua ternyata. Empat kali tembakan saja cukup untuk melumpuhkannya kalau headshot. Siapa Travis? Tidak bisa dibuka. Ini kayak ruangan mayat. Ini tempat, ini kalau nggak salah kayak tempat buat nyimpan mayat. Tamara Blazinski. Oh, ini pocong. Serem anjir. Gua ngapain di sini? Apa yang gua lakukan? Gua juga nggak tahu. Ini ada tandanya, cuman apa ini, semacam puzzle? Jadi cuman harus cuman ini yang dibuka. Oh, I'm so freaking jet. Anjrit itu. Gua dipeluk sama dia. Oke, miss fucking miss.
Yes, akhirnya Bang Scott mati juga. Ay, karamba. Tapi sepertinya ya episode bawah tanah itu akan kita lanjutkan di episode selanjutnya. Sangatlah luar biasa menyeramkan sekali dan sangatlah seram sekali. Tentu saja gue harap lu suka dengan serial Resident Evil ini karena akan kita lanjutkan di malam selanjutnya. Gue nge-save dulu ya. Dan ya, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan like karena itu sangat membantu gue untuk membuat video yang lebih keren selanjutnya. Dan sampai jumpa di Resident Evil 7 selanjutnya. Bye-bye.